kok tanggapan junior nggak setuju BTR mendatangkan Yuhei? Ya orang bebas beropini. Cuma back lagi dari kita ya, stack berapa tadi? 2. Cuman total 3. Cuman ya dari kita, kita sangat butuh sih mendatangkan Yuhei. Jadi waktu itu habis kita hari kita decided gak usah 500 share ya. Kita decided udah gak bakal lolos. Itu ada yang nongkrong di, ada yang nongkrong makan lah. Nah, kalau nggak salah waktu itu si JH lewat mau makan di situ juga. Nah, pas JH lewat tuh pokoknya tongkrongan itu nggak tahu siapa yang ngomong. Ada yang bilang dihujat ya. Targetnya ini buat saya. Di share-share lu guys, ya di share-share. Dennis nih lagi rajin banget nge-give dan muncul aktif komen. Dennis, Anda jadi admin. Gue lihat mulu namanya, dia tuh ngomong sambil nge-give cu. Kok nanti di chat merah wah kayak PDI. Eh, prit. Hey. Hey. Siapa tuh bilang PDI? Kurang ajar kamu. Eh ada Baby Cha nge-share, lalu Baby Cha, Baby Cha tuh rajin muncul. Gue nih hafal loh orang yang sering-sering muncul sini. Asal jangan sering ganti namanya kayak Iras. Kayak OVO awalnya. Heran. Tadi yang ngetik udah dicatat ya. Katanya dia suka bakso. Ya yang mau ngirim gerobak tolong dihafalin ya. Ntar jiwanya membanteng. Ada masalah apa kok si Zuxi? Ya gimana ya? Adalah para kokoh sarkas partai, sebut-sebut partai, eh bukan gua, ada yang komen tadi, hei ada yang komen bilang, hei aduh nih, jerawatan ya babi, iya cok, babi lah jerawatan itu gua gak ketahuan. Iya, soalnya kita di Goa kan gak ketahuan, ya kan. Terima kasih Sasha, kucingnya. Indo kapan ke Yuhei? Kapan, kapan. Ini jerawatan, babi. Spill dikit, apaan? Spill apaan? Kok tanggapan junior gak setuju BTR mendatangkan Yuhei? Ya orang bebas beropini. Cuma back lagi dari kita ya, stack berapa tadi? 2. Cuman total 3. Cuman ya dari kita, kita sangat butuh sih mendatangkan Yuhei. We need to take ourselves to the next level. Kita udah stuck, kita udah stagnan. Kedatangan Yuhei itu meskipun selain firepower gede itu bukan angin segar dan bagus buat Bigetron Red Aliens. Jadi menurut gue itu sangat penting. Paranormal activity di GH gak ada. Kira-kira kapan Yuhei ke Indo? Ya amin, mungkin realistisnya paling cepat Oktober tengah mungkin. Klip Susi. Susi. Klip tuh, klip. Biasain ngeklip. Kalau gue main game seru dikit juga klip. Semalam tuh gue ada banyak lucu mainin. Ribet aja tuh junior. Gak masalah, sebenernya gak ada salahnya loh. Iya, orang bebas berpendapat loh. Dari tak pandang orang luar kayak gini. Kayak misalnya nih, lu tanya pendapat gue contoh. Misalnya kemarin, pendapat gue soal Livescape datengin Audrey dan Maybe misalnya. Gue bisa komentar set. Tapi yang sebenarnya ada di mindset mereka dan benar udah jalan di Livescape-nya beda kan? Ya, menurut gue itu terserah. Anjing lah ini gara-gara MS Glow ya, jerawatan gue babi. Kesel banget. Anjing, gue udah gak pernah jerawatan. Intinya sayang menghargai. Iya, hargain aja, gak masalah kok. Junior gak ada salahnya ngomong kayak gitu. Kenapa? Junior tuh orang dari luar. Dan dia lagi melihat-lihatin kayak gini. Ada benernya kenapa dia ngomong kayak gitu. Kita good friends with junior, it's fine. Jangan dipegang terus, iya maaf. Enak tapi megangnya, agak sakit-sakit gitu. Agak masokis soalnya. Kayak bukan gara-gara MS Glow-nya sih, gara-gara gue pakai apa tadi. Adalah gue tadi kayak tangguh kotor. Junior kapan jadi senior? Senior di Thailand! Pakai pons hilang. Apapun yang endorse lah. Jangan kayak yang kemarin ada endorse gue sedikit ya kan. Endorse-nya cuma ngasih barang, udah gue post, tiba-tiba ngelunjak minta di story at lips babi. Tersunggung gue.
kasih. Billboard satu, babi. Ah, kan dia billboard dua. Ada seorang nak ambil billboard sekejap. So, billboard dari paling kiri. So, billboard ada dua. Jangan main apa PUBG PC guys sama teman-teman. Core and Better akan kekal sampai grand final kah? Oh, tidak ada bocoran untuk itu. Gua bilang iya, artinya ntar UI terus yang main. Gua bilang enggak, artinya bakal tuker-tuker setiap hari. Anda akan nerkam-nerkam, nebak-nebak. 500 share, question spill problem suksi. Jadi waktu itu habis kita hari kita decided gak usah 500 share ya. Kita decided udah gak bakal lolos. Itu ada yang nongkrong di ada yang nongkrong makan lah. Nah, kalau gak salah waktu itu si JH lewat mau makan di situ juga. Halo. Kok lagu gue stop, babi. Nah, pas JH lewat tuh pokoknya tongkrongan itu gak tahu siapa yang ngomong. Ada yang bilang dihujat ya, kayak gitu. Bocah baru bisa pipis lurus dikit, pertama kalinya lihat bokep kali ya. Aduh, IG Rahmat bukannya? Nggak tahu. Kalau gue bilang iya, ntar dia diserang. Gue bilang bukan, artinya bukan tongkrongan dia ya kan. Jadi mending kita nggak komentar dong. Betul kan? Jadi minggu nggak komentar. Soalnya gue nggak mau masih nyerang. Cuman harusnya orangnya kalau lihat klip ini nanti udah bakal sadar. Masalah Zuxi itu yang itu, cuman bukan Bagas yang ngalamin. JH waktu itu makan. Yang dihujat nih ya gitu. Cie dihujat kalau nggak salah kayak gitu. Lupa dah gue. Pokoknya ada bahas-bahas kena hujat gitu. Digedein suaranya dari ngomong biasa gitu. Biasa, udah biasa yang kayak gitu. Ya gak bakal kemana-mana. Mentalnya jelek. Kita anak-anak lama PUBG Mobile semua saling respect loh. Saling support satu sama lain. Ini anak-anak baru. Baru muncul dikit udah banyak bacot. Halo? 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 Iya maaf bos, nih kita lagi nangis tinggal super weekend dengan semua jutaan rupiah anak-anak. Lu nyinyir doang kerjaan nih. Gua nggak bakal confirm atau say no itu zone. Soalnya kalau gue bilang ya ntar dihujat, kalau gue bilang enggak ntar dicari orang lain. Kita nggak tahu karena kita tidak bisa konfirmasi mulut yang ngomong itu siapa. Mulut yang ngomong itu siapa kita nggak tahu. Jadi kita nggak mau ngegas. Soalnya kalau itu ketahuan udah nggak usah dari sekarang kita nyinyir, udah langsung ditembak. Dah. Ini lagunya Billie Eilish kayak hancur gitu ya, kesel banget gue denger. Gue berharap tinggi loh kalau denger Billie Eilish. Nyetel lagu. Pengen main, temen gue hilang semua, kurang ajar. Gue pal nge-live ini, pengen main. Sam, main ya Sam.